Rasa cinta yang besar membawaku mengabdi hingga ke pelosok negeri. Tempat yang begitu sulit untuk dijangkau tidak membuatku menyerah untuk datang ke sini. Ya, aku ingin memanfaatkan usia mudaku agar memiliki arti. Karena bagiku, masa muda itu hanya sekali dan tua itu tak pasti. Perkenalkan, namaku Cecilia Nawakota. Datang ke sini bukanlah pilihan yang mudah, tapi dalam hati yang paling dalam, aku ingin mengabdikan diri, sehingga anak-anak di pedalaman bisa terbebas dari buta huruf, bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bahagiaku sederhana. Bisa melihat mereka tersenyum di tengah segala keterbatasan yang ada. Mereka adalah anak-anak didikku yang terus bersemangat dalam belajar dan rela untuk berjalan jauh hingga sampai ke sekolah. Bernyanyi, menggambar, mewarnai, mengenal huruf, membaca, menulis, dan mengajari bermain gitar, kegiatan yang kulakukan bersama rekanku di sini. Anak-anak menjadi sangat senang dengan kehadiran kami. Anak-anak juga mendapatkan makanan tambahan bergizi seusai belajar, seperti segelas susu dan biskuit. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding di Karawi, Feeding di Sirisurak, FLC di Dongkas, dan FLC di Salamayang, Sulawesi Tengah. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.